kok bisa sih gue ke Bali cuma modal 1 jutaan kayak. Jadi dengan 1 jutaan gue dapat tiket pesawat pulang pergi Jakarta dan Pasar Jakarta, terus dapat hotel 4 hari 3 malam. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gue, Aditora TV. Geng. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. Oke, jadi di video kali ini biasa mungkin ada yang kangen setelah nonton dari video jalan-jalan ke Jogja, video jalan-jalan biaya liburan tempatnya, biaya liburan ke Jogja, ke Malang. Terus sekarang gue mau yang bikin yang ke Bali. Jadi kan beberapa waktu lalu, kayaknya bulan Juni apa bulan Mei, bulan Juni gue pergi ke Bali dan di situ gue kayaknya harus ada, gue punya janji untuk bikin biaya liburannya. Kayak kok bisa sih gue ke Bali cuma modal 1 jutaan, kayak 1,6 juta atau berapa gitu, kayak 1 jutaan tapi udah bisa ke Bali, dapet tiket pesawat pulang pergi, terus hotelnya 4 hari apa 3 hari? Ntar, 27, 28, 29, 4 hari 3 malam. Jadi dengan 1 jutaan gue dapet tiket pesawat pulang pergi Jakarta dan Pasar Jakarta, terus dapet hotel 4 hari 3 malam. Wah, gimana tuh? Jadi kayak ini bisa jadi referensi kalian kalau misalkan nanti mau ke Bali tapi dengan budget yang backpacker. Wah. Jadi kita mulai video biaya liburan episode kali ini. Kita mulai dari mana ya? Jadi ini ceritanya awalnya kenapa gue mau jalan-jalan ke Bali itu kayak waktu itu lagi boomingnya WFH ke Bali atau work from Bali gitu kan. Jadi nah gue kepikiran gimana sih caranya kita bisa ke Bali liburan tapi tetap sambil kerja. Gue cari ada travel ini, travel ini kalau nggak salah namanya Travelia atau Travelina gitu. Travelia, nanti gue tulis selengkapnya di kolom deskripsi, nama Instagram atau linknya. Di situ gue dapet budget untuk jalan-jalan ke Bali itu kayak mulai dari 800 ribu sampai 2 jutaan. Tapi gue nyari yang emang sesuai dengan tujuan destinasi di sana, karena di sini paketannya tuh dibilang murah karena hotel sama pesawat langsung satu package dan tempatnya udah ditentukan sama mereka. Jadi hotelnya nggak bisa kita pilih, kita cuma bisa milih package-nya, mau yang pesawat sama hotel yang di mana. Jadi gue di sini menjelaskan berapa biaya gue sampai ke sana, gimana caranya supaya lebih memangkas, lebih murah. Nah, jadi kalau judulnya kan kalian lihat 1 jutaan ke Bali selama 4 hari 3 malam udah pesawat dan hotel. Sebenarnya itu di bawahnya ada embel-embelnya lagi. Misalkan gue tuh pakai transportasinya, makannya, dan apa-apanya. Nah, sekarang kita rinci ya. Jadi yang pertama nih, gue tuh ke sana dengan pesawat Air Asia. Pulang perginya langsung dipesankan sama si agent ini, Travelia ini. Nah, dari situ gue tuh langsung dipilihkan hotel. Hotel gue milih ada yang pengen di perkotaan, deket bandara, ataupun emang agak sedikit jauh, misalkan ke selatan ataupun ke utara. Gue gak ngerti di Bali utara, Bali selatan atau gimana. Pokoknya gue dapet hotel yang namanya hotel Swiss Bell Pecatu. Nah, di Swiss Bell Pecatu di situ itu semuanya udah all package dari travel yang gue pilih. Jadi kalau misalkan kalian nanya berapa harga hotel per harinya, gue nggak tahu. Tapi jelasnya emang di Bali tuh sekarang hotel emang lagi diskon gede-gedean sih menurut gue ya. Kalau kalian bisa cek di Traveloka, di tiket.com ataupun dimanapun, emang harganya lumayan terjangkau. Karena emang ya karena masa gini mereka hotel lumayan dipangkas sih. Jadi dari situ untuk 1,6 juta. Nah, gue kasih tau 1,6 juta gue udah dapet aman tuh ya. Tiket pesawat pulang pergi sama hotel selama 4 hari 3 malam di sana. Terus di sana tuh sebelum berangkat kan sekarang semuanya diwajibkan pakai swab tes antigen. Swab tes antigen tuh sebenarnya rata-rata harganya emang 100.000 sampai 200 ribuan deh, gue kurang lebih pokoknya 150 sampai 200 ribuan dan gue pilih yang di Siloam, rumah sakit Siloam itu dengan harga lewat websitenya sih 170 ribu. Gue nggak tahu kalau misalkan kalian nanti langsung beli di on the spot, misalkan daftar dan langsung tes. Nah dari situ di swab test itu kan hasilnya emang harus H-1, jadi kayak untuk naik pesawat pakai swab test antigen itu wajib 1 kali 24 jam. Jadi kalau bisa kalian emang ngeceknya pagi harinya atau malam harinya sebelum keberangkatan. Dari situ udah tuh semuanya. Nah ada tips dari gue nih untuk kalian yang mau transport dari airport ke tujuan di Bali atau Denpasar,
itu ada yang namanya aplikasi Movik. Nah, di aplikasi Movik ini itu sumpah murah banget. Gua lupa jelasnya berapa waktu itu. Pokoknya kalau misalkan gua ngecek pakai Grab ataupun Gojek, di situ bisa sampai 300.000. Sedangkan gua pakai Movik tuh enggak nyampe 200.000 tepatnya. Nanti gua lampirkan di layar. Semoga masih gua simpen nih capture-nya. Kayaknya cuma 150-170 ribuan dengan diskon-diskon yang emang ada di Movik, karena Movik itu selalu ada diskon sih. Ya, Movik ini belum banyak yang tahu. Jadi kayak untuk beberapa orang yang emang sering traveler, biasanya orangnya baru tahu tuh pakai Movik, karena Movik itu ada transfer dari airport ke tujuan, ada yang buat sewa mobil harian, sewa mobil jam, sewa driver dan lain-lain. Jadi kalian, gue saranin sebelum berangkat kemana-mana, kayaknya emang Movik yang paling murah dibandingkan Traveloka ataupun tiket.com untuk sewa mobil ataupun kayak antar jemput di bandara. Nah, itu ke bandara tuh gue cuman kayak modal pas datang ke Bali, kan gue minta dijemput untuk pengantaran ke hotel. Itu kena 100 ribuan, gak nyampe 200 ribu deh pokoknya. Di situ, gue pas pulang dari Bali itu kan ke Soekarno-Hatta, ke tempat tinggal kita masing-masing juga pakai namanya transfer dari airport juga. Nah, itu pun dari Movik udah ada fiturnya untuk transfer airport. Kalau misalkan yang pakai taksi itu bisa sampai ratusan ribu, tapi kalau gua kemarin pakai transfer airport karena gua sharing sama 4 orang teman gua yang satu mobil, itu bisa kena per orangnya kayak cuma 14.000 rupiah. Itu kayak murah banget, anjay gitu kan. Jadi kayak bisa dibagi-bagi dan bisa diakalin. Selain karena emang itu ada promo, juga ada bagian dari mereka yang pakai sistem e-tolnya udah ditanggung. Gue lupa dia tuh kerja sama-sama apa, tapi kayak yang pasti itu emang udah dari package mereka. Mereka jemput dari di bandara dan antar ke rumah masing-masing. Dan itu sumpah itu murah banget. Nah, pokoknya transportnya udah ya, udah beres ya. Jadi selama di Bali juga gue kemarin pakai transportnya itu satu mobil, satu hari mobil, total 2 hari. Cuman gue emang nyewanya per mobil karena gue kayak gambling gitu, gue pengen lihat gimana sih kalau driver di Bali. Takutnya kalau ketika gue sewa 2 hari, takut dapetnya driver yang kurang asik gitu kan. Nah, jadi gue ngakalin dari 2 hari gue sewa mobil plus drivernya, gue dengan dua travel beda. Hari pertama gue pakai travel A, hari kedua pakai travel B, dan itu udah dirinci dengan biaya yang kurang lebih ada per zonanya gitu. Misalkan zona A Bali Denpasarnya, terus ataupun di kota-kotanya kayak yang ke Kintamani dan lain-lain, itu ada coveragenya sendiri. Ada yang emang cuma 200 ribu sehari, ada yang juga emang sampai 400 ribu waktu itu ke Kintamani. Kintamani emang cukup jauh dari pusat kota, jadi agak spare budget sampai 400 ribu. Tapi itu nggak mahal juga dibandingkan kita emang kayak sewa di tempat-tempat lain. Lot Movik tuh murah dan juga kita sharing bareng-bareng sama teman-teman yang lain, jadi kayak kehitungnya per orang cuma 100 ribuan. Nah, itu transportasinya udah tuh, mobil, pesawat, dan antar jemputnya di bandara. Jadi sana bensin pun udah di cover sama si Movik ini. Pokoknya selama di Bali gue semua pakai Movik. Udah itu Movik tuh paling paling aman dan paling nyaman. Karena aman kenapa? Karena itu sistem bayarnya langsung ke si Astra. Movik-nya ini punya Astra. Nah, dari dan nyamannya karena emang kita punya gambaran harga yang emang nggak mungkin dibohongin atau gimana gitu kan. Kalau misalkan nanya langsung ke travel, biasanya kayak ada yang nakal, ada yang enggak sih gitu. Selanjutnya untuk tempat biaya liburan, kalau misalnya biaya liburan nih, gue tuh selama liburan di sana emang biaya tempat liburannya nggak terlalu mahal sih. Rata-rata per orang kayak masuknya cuma 10.000, dan itu pun bisa sama driver. Drivernya tuh nggak dihitung karena dia bilang, saya cuma nganterin pak, nggak ikut, kita sih nggak keberatan sebenarnya untuk bayarin driver, tapi drivernya sendiri bilang saya cuma nganter tamu ini. Oh, jadi kayak masuk kita berempat tuh 40.000 ke Bukit Asah, terus masuk ke tempat apa lagi ya, pokoknya banyak deh tempat wisata yang kita datengin yang masuknya cuma 5.000, 10.000 atau bahkan gratis. Nah, dari situ tempat makan kita emang selalu nyari yang kayak nanya ke drivernya, pak cari dong makanan yang Balinese food tapi murah, terjangkau tapi enak juga itu, ataupun emang makanan yang emang ya buat ngisi perut sesaat aja gitu kan.
tergantung, kalau kalian pilihnya emang pengen hedon ya mahal, tapi kalau kalian pilihnya emang kayak pengen murah-murah kayak gua, which is itu kayak cuman makanan warteg ala warteg tapi di Bali, ataupun emang kita pengen makan yang dulu di Gilimanuk tuh yang ayam betutu, dan itu lumayan enak juga, tapi harganya emang cukup, ya bisa kehitung dibilang mahal nggak sih, kayak ya satu porsinya kayak 28 ribuan gitulah, karena pesannya kayak per ekor, per setengah ekor dan seperempat ekor gitu. Terus di sana juga singkat cerita, gue kan langsung beli oleh-oleh. Oleh-oleh tuh gue belinya di, aduh gue lupa lagi tuh, pokoknya tempat oleh-oleh, semoga masih ada footage-nya. Tempat oleh-oleh tuh di situ, apa ya namanya gue lupa, pokoknya cuman cari oleh-oleh makanan, ada pai susu kayak, terus pialegong yang lumayan agak pricey gitu kan, satu dus isinya 8 tapi harganya 100 ribu, terus ada pai susu yang harganya kurang lebih kayak 25 ribu, ya gitu-gitu standar sih untuk oleh-oleh makanan Bali, paling gitu-gitu aja kan. Terus ada juga misalkan kalau kalian tempat-tempat ngopi, gue lupa nih tempat-tempat ngopi, karena wisata kemarin gue cuman nggak cuman wisata alam tapi juga datang ke tempat-tempat ngopi yang lagi hits di sosial media gitu kan, sambil bikin konten misalkan gimana. Nah di sana gue senangnya adalah kenapa, selain mereka menyajikan tempat, tapi minuman dan makanannya harganya terjangkau semua, dari kayak cuman 15 ribu sampai ke 40 ribuan deh kalau nggak salah. Itu kayak nggak terhitung mahal sih untuk tempat yang lagi hype banget. Jadi gue datang tuh kayak ke apa sih, tempat kopi tuh ada dua di kalau nggak salah tuh di Kintamani, itu bagus banget sih. Semoga gue nanti ada semangat buat ngedit videonya ya di setiap tempat yang kemarin gue datangin. Gue kemarin syuting sedikit sih kalau misalkan datang ke tempat-tempat liburan yang ada di Bali. Udah sih gitu aja, pokoknya total gue semua selama jalan-jalan di sana emang murah, kehitung murah, karena gue nanya ke setiap orang teman gue, mereka paling kayak abisnya antara 2 juta sampai 4 jutaan, itu di luar tiket pesawat sama hotel ya. Jadi kan pesawat sama hotel 1,6, terus di sana ngabisin antara 2 juta sampai 4 jutaan, jadi total kayak bisa sampai 6 juta lah maksimal per orang. Itu jalan-jalan yang gue bikin kayak ala backpacker sih bisa disebutnya, walaupun gue berangkat dengan bawa koper dan lain-lain, tapi budgetnya budget backpacker begitu. Nah ngomong-ngomongin itu, jadi selama di sana kan gue pasti kayak panas-panasan dan lain-lain kan, itu kayak aduh itu kayak males banget, gue kotor kusam. Jadi selama di sono gue tuh selalu bersih-bersih setiap pulang dari kegiatan pakai produk dari Scarlett. Nah, produk dari Scarlett itu ada banyak banget. Salah satunya itu ada dari body scrubnya, ada body showernya, sama juga body lotionnya. Nah, di body lotionnya ini ada yang baru nih, namanya Jolly. Itu Jolly itu wanginya enak parah sih. Itu kayak jadi wanginya, kalau kata orang sih, wangi parfum YSL Black Opium. Tapi gue belum pernah sih beli parfum itu. Tapi jujur, ini wangi banget. Dengan wanginya tuh kayak kopi sama vanila gitu sih. Mungkin kalian yang udah pernah nyobain pasti tahu lah gambarnya gimana. Dan pakai ini selama gue di Bali kemarin ya lumayan sih, jadi kayak bikin kulit gue nggak terlalu terbakar banget, karena setiap gue pulang gue langsung scrub pakai Scarlett-nya di hotelnya, terus pakai body showernya. Dan ya penggunaannya juga si body showernya ada bulir-bulirnya gitu, si scrubnya juga walaupun dia ada tekstur untuk merontokkan daki-daki, tapi kayak nggak sakit di kulit. Itu cukup bikin nyaman aja ketika gue ngerawat kulit-kulit selama di sana. Dan body lotionnya setiap gue pulang abis mandi gitu, gue selalu pakai body lotionnya pagi sebelum berangkat, ataupun ya ketika gue pengen mencium seger-seger wanginya, gue pakai body lotionnya juga. Selain wangi, juga bikin kulit gue lebih halus dan terawat. Itu deh, makasih semua yang udah nonton video biaya liburan selama di Bali kemarin. Kayaknya emang kurang maksimal karena emang ini cukup lama sparenya, jadi gue kayak agak lupa sedikit apa yang harus gue sampaikan. Jadi kalau misalkan ada yang mau nambahin, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di Aditora TV. Yeay!